Kalau mana kita kena ujian dan musibah, Allah sedang menyayangi kita dengan Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Di saat mana kita ni terlampau banyak dosa-dosa yang dilakukan. Fakullan akhazna bidzambih. Ini dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-40. Allah sebut, semua yang berlaku itu kerana dosa-dosa kamu. Allah sebut terus, faminhum man arsalna alaihi hasibah. Kerana dosa kamu tersebut, kami turunkan hujan batu jatuh atas diri kamu, mati bergelimpangan kamu kerana dosa-dosa yang kamu buat. Wa minhum man akhazathu sayhah. Ada di kalangan kamu yang telah kami retak nyawa dia dengan apa dia, dengan petir yang menyambar, pecah gegendang telinga dia, berkecai jasad dia kerana petir tersebut, mati mereka dengan cara demikian. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Ada di kalangan mereka tersebut, kami belah bumi, kami tenggelamkan mereka dalam muka bumi. Wa minhum man aghraqna. Ada di kalangan kamu yang telah kami gelombangkan air, lalu mati bergelimpangan kamu dalam air tersebut. Wa ma kana Allahu liyazlimahum. Sekali-kali Allah tak buat zalim pada diri kamu. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Tapi kamu yang buat zalim pada diri kamu sendiri. Zalim apa yang kita buat? Buat dosa. Buat dosa diri sendiri ni jadi masalah. Kita ni kadang-kadang kita tak perasan kita ni buat dosa. Kan banyak demikian. Wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Ni doa kita, dalam doa kita lepas pada fil alamin innaka hamidum majid, tahiyat tu kita akan sebut, Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Ya Allah, tolong ampunkan dosa aku yang lepas-lepas. Wa ma akhartu, dosa yang akan datang. Wa ma asrartu, dosa yang tersembunyi. Wa ma a'lantu, dosa yang zahir. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Dosa yang kami tak tahu itu dosa, tapi kamu tahu itu dosa. Itu dalam hidup kita kan, kita baca doa demikian. Dalam hidup kita ni buat dosa ni senang je orang kita. Kerana memang manusia ni tak terlepas daripada buat dosa. Kullu bin Adam khata. Tiap-tiap anak Adam ni ada je buat salah. Cuma dalam buat salah tu, kita jadi sombong dengan salah kita. Kita sombong dengan salah kita, kita tak taubat pada Allah. Allah bila dia tengok manusia ni sombong dan Allah nak bersihkan dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah musibahkan dalam hidup mereka. Jadi puting beliung. Tak pasal-pasal kan? Terdengar pula kawasan kita berlaku puting beliung. Mana ada dulu ada puting beliung tempat kita? Banjir, dulu banjir biasa je, tapi sekarang banjir mati. Banjir mati di kalangan kita. Kenapa Allah buat demikian? Ada dosa tu. Dosa di kalangan kita. Dosa apa? Dosa LGBT. Jantan dengan jantan, betina dengan betina. Ni dosa. Orang kita kan yang follow LGBT tu bukan main lagi ramai. Kadang-kadang pak haji pun follow juga. Tok lebay pun follow juga. Jadi follower mereka. Saya nak sebut demikian. Ramai mana orang kita sekarang memang kita rasa adalah tekan butang like je, butang subscribe je kita sebut demikian. Kita rasa je, tapi dia besar di sisi Allah. Pesan pada anak-anak kita, jangan follow orang-orang yang buat maksiat pada Allah. Jangan like, jangan share bahan-bahan mereka tersebut. Saya diberitahu orang yang buat maksiat ni malam-malam buat maksiat, live Facebook, live dengan Instagram, live dalam TikTok dan sebagainya. Mereka ni puluhan ribu manusia yang mandang. Nak sebutnya, inilah dosa yang kita buat. Orang kita buat dosa, siapa nak kawal yang ni? Dosa live, dosa-dosa yang terang-terangan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Yang ikut follow ceramah-ceramah ni kan, letaklah kamera 2, 3, 4 kamera ni pun. Yang follow ni berapa? 400, 500 yang follow. Yang ada yang tengok ceramah. Tapi yang mana ikut dengan program-program maksiat tu, berpuluh-puluh ribu manusia memandang. Ni buat dosa dalam bilik ya tuan-tuan. Dosa hujung jari je. Tak perasan anak kita dalam rumah kita sedang buat maksiat. Kita pula sedang tidur. Tidur kita tu sedang dapat dosa. Anak kita dalam rumah kita sedang melayari bahan lucah. Anak kita sedang buat benda yang dilarang oleh Allah.
Allahu Akbar. Tak terbayang saya nak sebut. Tak terbayang dosa sekarang yang kita lakukan. Dosa baik pemimpin, dosa rakyat, dosa yang kita ada banyak ni, Allah jadikan aku nak ratakan. Walau nasya'u lamasaknahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wala yarji'un. Allah kata kalau aku nak buat, aku boleh rata semua, rata semua. Walau nasya'u lamasaknahum ala makanatihim. Di tempat mereka tu tak ada orang yang boleh tinggal di atas muka bumi. Nak sebutnya gambaran Allah, dia nak suruh kita ni terhapus dosa, Allah kenakan musibah. Seberat mana musibah yang kita tanggung, sebanyak itulah dosa terampun dan setinggi itulah pahala kita dapat. Beban tak kat mana? Ada orang sebut, ustaz, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Kan istilah orang Melayu kita sebut demikian. Mata sedaplah sebut, ustaz. Berat dia mata memandang, tapi berat lagi bahu memikul. Kita sebut, seberat mana kita pikul, seberat itulah pahala yang kita dapat. Dan sebanyak itulah dikafarah dosa kita. Jadi jangan kecewa. Bahkan kita diajar supaya bergembira. Alhamdulillah, Allah masih menyayangi kita. Setiap kali mana kena musibah, mulut kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Orang yang hebat lagi mulut dia akan sebut alhamdulillah, Allah jadikan ujian dalam hidup kita. Ini cara demikian.